Kak Nana. Ariat. Kak Yuki. Oke, hari ini kita berjumpa kembali di dalam ibadah Eagleness Online. Ya, mari adik-adik, sebelum kita mengikuti ibadah pada pagi hari ini, apa kabar adik-adik? Pasti luar biasa ya kabarnya. Dan sebelum kita memulai ibadah pada hari ini, mari kakak ajak adik-adik semua yang di rumah untuk berdoa bersama. Yuk, lipat tangannya, tutup matanya, kita mau datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari baru yang Tuhan berikan bagi kami, untuk kami boleh lebih bersemangat lagi Tuhan, untuk memuji Engkau, untuk menaikkan akan pujian kami kepada Tuhan Yesus. Dan pagi hari ini, kami mau bersama-sama memuji Tuhan, kami mau bersama-sama beribadah kepada Tuhan, dan biarlah berkat Tuhan dinyatakan atas kita semua. Dalam nama Yesus Kristus, kami mau memulai ibadah pada hari ini. Dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Adik-adik, ayo kita mau bangkit berdiri. Kita mau menyaksikan akan kasih Tuhan Yesus Kristus. Dan pagi hari ini, kita mau menyatakan akan kasihnya Tuhan. Yuk, kita mau pujikan Tuhan Yesus. Ya, adik-adik, kita naikkan satu pujian Yesus pokok. Ya. Pasti kau berbuah. Yesus cintaku, ku cinta dia. Yesus cinta semua. Pasti kau berbuah. Pasti kau berbuah. Tinggallah di dalamnya. Tinggallah di dalamnya. Oh, tinggallah di dalamnya. Oh, tinggallah di dalamnya. Pasti kau berbuah. Takkan mati.
hilang kekuatanku. Haleluya, kau ada di bagimu. Sentra cinta surga nyata penuhiku. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasihnya di tengah badan yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasihnya di tengah badan yang bergelora. Haleluya, kau ada dalam hatiku. Takkan patah semangatku. Semangat! Takkan hilang kekuatanku. Haleluya, kau bersorak bagiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga. Sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya. Masih semangat, Kak? Masih dong. Puji Tuhan. Adik-adik yang di rumah masih semangat juga? Wah, pasti semangat. Ya. Lebih semangat lagi kita mau dengerin firman Tuhan pada pagi hari ini. Yuk, kita mau siapkan hati kita. Kita mau siapkan diri kita untuk datang kepada Tuhan. Yuk adik-adik, siapkan hati kita. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada hari ini, yuk kita naikkan satu pujian lagi yang berkata, kita ingin belajar bahwa dari firman Tuhan kita boleh menjadi anak-anak yang diberkati. Yuk kita menyanyikan satu pujian, kita ingin dengar cerita yang daripada Tuhan sendiri melalui firman Tuhan pada hari ini. Ku ingin dengar cerita tentang kasih Allah. Biarlah cerita itu tinggal tetap dalam hatiku sampai selama-lamanya. Ku ingin dengar cerita tentang kasih Allah. Biarlah cerita itu tinggal tetap dalam hatiku sampai selama-lamanya. Biarlah cerita itu tinggal tetap dalam hatiku sampai selama-lamanya. Biarlah cerita itu tinggal tetap dalam hatiku sampai selama-lamanya. Adik-adik, kita satukan hati kita. Kita mau datang kepada Tuhan pada hari ini untuk mendengarkan akan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan itu terus tetap tinggal di dalam diri kami. Mari adik-adik, kami bersyukur Tuhan buat semangat yang Tuhan berikan bagi kami saat kami menaikkan akan setiap puji-pujian kami pada hari ini. Dan Tuhan, pagi hari ini
kami pun juga mau semangat Tuhan untuk mendengarkan akan firman Tuhan. Dan biarlah Engkau mengurapi kami, memberkati kami sepanjang firman ini Tuhan sampaikan kepada kami. Dan biarlah firman itu terus tetap tinggal di dalam setiap diri kami, sehingga firman itu terus boleh berbuat berbuah lebat dan terus tumbuh dengan hebatnya Tuhan di dalam setiap diri kami. Dan jadikan kami sebagai anak-anak-Mu yang terus tetap mau tinggal di dalam kasih dan anugerah Tuhan. Dan pagi hari ini kami mau serahkan firman ini ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik. Apa kabarnya? Wah, semuanya pasti sehat-sehat semuanya. Semuanya diberkati Tuhan, disayangi Tuhan. Dan saat ini pun Tuhan juga ingin memberkati adik-adik lewat firman-Nya. Yuk, semua duduk yang manis. Ya, tidak lari-lari, tidak ngobrol. Dengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Nah, Kak Yuli akan bercerita tentang Tuhan Yesus bersama murid-murid-Nya. Mereka pergi dari sebuah desa ke desa yang lain, dari kota yang satu ke kota yang lain untuk Tuhan Yesus memberitakan firman Tuhan. Nah, satu saat ketika Tuhan Yesus bersama murid-murid-Nya dalam perjalanan menuju ke Yerusalem, salah satu murid-Nya Tuhan Yesus bertanya kepada Tuhan Yesus, "Tuhan, kenapa hanya sedikit orang yang diselamatkan?" Terus Tuhan Yesus jawab apa? "Berjuanglah untuk masuk pintu yang sempit." Oh, ada pintu yang sempit. Apa artinya ya Kak Yuli? Oke, Kak Yuli akan menggambarkan yang akan anak-anak muda menerima. Ya, di dalam dunia ini ada dua pintu. Yang satu pintunya sempit, yang satu pintunya lebar. Ya, atau digambarkan seperti jalan. Yang satu jalannya sempit, yang satu jalannya lebar. Kak Yuli nyanyi dulu ya lagunya dulu. Di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit. Mana kau pilih? Yang lebar api, jiwamu mati. Tapi yang sempit hidup berglori. Nah, ada dua pintu, yang sempit dan yang lebar. Enakan mana ya kalau lewat pintu yang sempit sama yang lebar? Ya enak pintu yang lebar dong. Gak berdesak-desakan, nyaman. Banyak orang yang milih pintu yang lebar. Ya, milih jalan yang lebar. Nah, Kak Yuli punya gambarnya itu. Dilihat. Ternyata pintu yang lebar itu banyak orang lewat di situ. Tapi lihat ujungnya. Ujungnya api yang kekal. Ujungnya neraka. Tapi pintu yang sempit, jalan yang sempit itu gak banyak orang suka lewat di situ. Ya, tapi pintu yang sempit ini, jalan yang sempit ini, ujungnya adalah hidup kekal bersama Tuhan Yesus di dalam kerajaan surga. Nah, kamu milih yang mana? Siapa yang milih yang lebar? Enak loh. Siapa milih yang sempit? Tapi yang sempit ini ujungnya hidup kekal bersama Tuhan Yesus. Ya. Apa artinya pintu yang sempit? Ketika kita harus lewat pintu yang sempit itu harus berjuang. Kalau kalian tidak mau berjuang, tidak bisa lewat pintu yang sempit ini. Harus berjuang sekuat tenaga dan andalkan Tuhan. Supaya bisa lewat pintu yang sempit ini. Ya.
Pintu yang sempit itu, kalau Kak Yuli gambarkan, mempertahankan iman percaya kita pada Tuhan Yesus. Banyak orang yang akhirnya kehilangan nyawanya. Karena apa? Karena mempertahankan imannya pada Tuhan Yesus. Enggak mau menyangkal Tuhan Yesus. Pada akhirnya mereka mati, terbunuh. Ini pintu yang sempit. Ya. Ketika kita dengar firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan, itu juga pintu yang sempit. Karena firman Tuhan bilang, kasihilah musuhmu. Gampang apa susah? Loh Kak, dia kan musuh Kak. Masuk, kon sayangi dia. Iya, firman Tuhan berkata, kasihilah musuhmu. Balaslah kejahatan dengan kebaikan. Itu mudah apa sukar? Enggak mudah ini. Ya, Kak Yuli juga punya pengalaman. Ketika Kak Yuli dijahatin oleh seseorang, Kak Yuli tahu firman, balas kejahatan dengan kebaikan. Rasanya hati ini, oh dia nyakitin aku, masa aku berbuat baik sama dia? Ya udah Tuhan, aku mau nurut, tolong aku Tuhan. Ya. Orang yang jahatin Kak Yuli itu, malah justru Kak Yuli anterin ayam goreng terenak dari Solo. Kak Yuli berkatin, kasih uang. Bahkan yang terakhir, orang yang jahatin Kak Yuli itu, Kak Yuli dengar, dia sakit parah. Ginjalnya rusak, harus cuci darah 2 kali. Nah itu butuh biaya yang sangat besar. Kak Yuli transfer uang. Padahal dia yang jahatin Kak Yuli. Tapi Kak Yuli mau melakukan firman Tuhan, membalas kejahatan dengan kebaikan. Ya, Kak Yuli melakukan untuk Tuhan. Kak Yuli melakukan firman Tuhan. Enggak mudah memang. Kalau kita enggak ditolong Roh Kudus, enggak bakal mampu. Bahkan firman Tuhan berkata, berbuat baiklah pada orang yang membenci kamu. Pernah kamu dibenci orang? Dibenci temanmu? Ya kalau kamu nakal dibenci ya wajar. Tapi ketika kamu baik, kamu tidak bersalah, kamu dibenci, firman Tuhan berkata, berbuat baiklah pada orang yang membenci kamu. Ya, bahkan firman Tuhan juga berkata, berdoalah pada orang yang menganiaya kamu. Ya, berdoalah untuk orang yang menganiaya kamu, menyakiti kamu. Misalkan, Kak, aku didorong tuh sama temanku, jatuh nih lututku berdarah Kak. Dia menyakitin saya. Firman Tuhan berkata, berdoalah untuk orang yang menganiaya kamu, yang menyakiti kamu. Itu enggak mudah itu pintu sempit. Apalagi firman Tuhan berkata, ketika pipi kirimu ditampar, berikan pipi kananmu. Wah, Kak Yuli, kalau pipi kiriku ditampar, aku ganti gampar dia. Emangnya aku takut sama dia. Nah, ini berarti kamu milih pintu yang lebar. Ya, pintu yang lebar ujungnya apa? Api yang kekal, neraka. Ya. Ketika kita milih pintu yang sempit, kita ampuni, ya. Kita tidak balas walaupun kita tidak bersalah. Ya, karena pembalasan itu hak Tuhan, kita enggak boleh balas. Ketika dinakalin, dijahatin orang, ya, tidak boleh membalas. Nah, ini firman Tuhan. Ya, dan ingat, ketika kamu mau berangkat ke gereja, ke Eagle Nest, itu terkadang kamu lewat pintu yang sempit. Habis dari luar kota, pulangnya malam, masih capek, masih ngantuk. Harus bangun pagi, doa, mandi, sarapan, pergi ke Eagle Nest. Kalau kamu memilih pintu yang lebar, tidur aja deh, ngantuk, capek. Atau kamu memilih pintu yang sempit, kamu tetap bangun, tetap beribadah kepada Tuhan dengan semangat. Ya, itu kamu memilih pintu yang sempit. Dan adik-adik harus tahu bahwa pintu yang sempit ini saat ini masih terbuka.
Tapi ada saatnya pintu yang sempit itu ditutup. Nah, kalau sudah ditutup nggak ada yang bisa masuk. Ya. Nah, makanya kita harus berjuang. Bersaksi ketika kamu punya teman, punya saudara, punya keluarga yang belum kenal Tuhan Yesus, kamu bersaksi. Lah, Kak, aku masih kecil tuh, terus aku ngapain? Kamu cuma bilang aja, Tuhan Yesus mengasihimu. Mau enggak aku doakan? Ya, kalau dia mau, setelah didoakan, mau enggak kamu aku ajak ke Eagle Nest? Ya, Tuhan Yesus senang banget, malaikat surga bersorak-sorai. Ada jiwa dimenangkan untuk Tuhan, ada jiwa diselamatkan. Nah, kita berjuang, bawa jiwa, berjuang, mendoakan, berjuang untuk bersaksi. Berjuang dengan penuh semangat. Ya. Nah, karena pintu yang sempit itu masih terbuka, kita semua harus berjuang. Ya. Berjuang untuk bawa jiwa pada Tuhan. Berjuang mendoakan jiwa-jiwa keluarga kita, teman-teman kita yang belum kenal Tuhan Yesus. Ya. Berjuang untuk orang-orang yang memerlukan keselamatan. Ya. Dan kita berjuang dengan penuh semangat. Nah, Kak Yulia punya video, bagus, lihat dulu ya. Nah, kita lihat video ini anak kecil ini. Ini umurnya paling baru 3 tahun. Tapi gimana dia gigih berjuang untuk panjat tebing. Ya, terkadang dia juga bingung. Aduh, gimana naiknya ini? Batunya sudah diinjak. Aduh, kok nggak bisa naik ke atas ya? Berusaha cari jalan untuk bisa naik ke atas, merayap ke atas. Ya, bahkan kadang-kadang dia kelelahan, duh udah capek, belum sampai ke atas. Tapi dia berusaha terus, berjuang terus. Bahkan ketika mau sampai di atas, ya kakinya mau ke atas gak sampai. Aduh gimana? Gimana nih, dia bingung, capek. Tapi dia tidak menyerah, dia terus berjuang sampai akhirnya dia bisa sampai ke atas. Ya, kita pun juga harus berjuang bersama Tuhan, karena kita juga tidak mampu kalau tidak ditolong oleh Roh Kudus untuk bisa masuk ke pintu yang sempit sampai kita berjumpa dengan Tuhan Yesus di surga, hidup senang selamanya bersama Tuhan Yesus. Ya, tetap semangat berjuang, menjadi saksi, menjadi berkat, dan berjuang untuk selalu menyenangkan hati Tuhan. Oke, kita akan berdoa ya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu. Roh Kudus menolong kami untuk kami dapat melakukan firman-Mu Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengasihi-Mu. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sampai ketemu. Tuhan memberkati.